Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam satu bis, salam sedor dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sodor. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang unit senapan angin bocap FX Malabar. Nah, ini khas dari CVA Sodor sendiri dan hanya ada di CVA Sodor, yaitu adalah unit senapan angin bocap FX Malabar yang baru saja kita buka harga promo cuci gudang kemarin ya teman-teman. Jadi banyak yang request untuk tes akurasinya itu bagaimana mas unit FX Malabar. Nah, kita kali ini akan bahas speknya lagi dan juga kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Malabar ini ya teman-teman. Oke sekali, sebelum kita lanjut bahas tentang speknya, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Malabar berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin bocap FX Malabar. Nah, ini mantap sekali yang lagi kita cuci gudang. Nah, sebelum kita bahas speknya, kita lihat dulu tes akurasinya. Kurang lebih jaraknya ini di 25 meter. Mantap banget. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Jadi jangan digonta-ganti pelurunya ya teman-teman. Jadi cocoknya Hercules, Hercules terus. Oke, ini kurang lebih panjangnya laras ini 60 cm. Oke, kita simak dulu video akurasinya. Ini jaraknya kurang lebih 25 meter. Mantap banget. Oke sekali. Oke, itu pas di retikal. Kita ejer lagi. Oke, belum satu lubang. Mantap banget. Dua kali oke. Pelung lagi satu lubang, tiga kali mantap. Mantap sekali, empat kali satu lubang. Oke sekali, empat kali nitik terus teman-teman. Oke, lima kali mantap banget. Coba kita buatkan lubang di sampingnya lagi. Oke. Masih pas di vertikal. Apakah belum lagi satu lubang di situ? Simak dulu dong. Mantap, belum satu lubang. Dua kali dengan lubang yang baru. Belum lagi satu lubang. Oke sekali. Mantap. Oke, mantap sekali. Tambahin satu kali lagi. Pelung lagi satu lubang. Coba kita nembak siluetnya teman-teman. Oke sebentar. Oke ya. Sebentar. Ya cetak. Oke. Nembak siluet. Kurang apa? Oke sekali, satu kali mantep banget. Coba sampingnya. Oke. Oke, mantep dua kali. Entar. Oke, tiga kali mantep. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Ini dia unit senapan angin bocap FX Malabar. Mantep banget dengan variasi di sini ya teman-teman. Bentar, di mana? Nah, ini dan lengkoknya ciri khas dari Malabar. Ya, mantep banget. Nah, ini berkombinasi dengan lainnya unit Moser. Oke sekali, ini jumper monolet pakai berdural seri 6, punya tabung 500cc, tabung aman angin 2700 2800 PSI. Oke, mantap banget.
Sekarang kita lanjut bahas tentang spek-speknya. Mantap, oke sekali. Di tesnya sampai sana. Oke sekali, mantap banget ya teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasi. Siap jual. Oke teman-teman, mantap sekali. Tadi udah lihat sendiri tes akurasi dari unit senapan angin FX Malabar 10 kali nitik 1 lubang dan juga 3 kali tadi nembak siluetnya. Mantap sekali, akurasinya tidak diragukan kembali. Mantap sekali. Nah, rahasianya untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super, panjangnya kurang lebih 60 cm, OD13, alur 12, panjang 60 cm. Untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules. Mantap sekali, oke banget. Ini pakainya peluru Hercules. Jadi selain Hercules, nah jangan ya teman-teman, jadi nanti kalau selain Hercules nanti ngaca seperti itu ya teman-teman. Jadi biar amannya saja, biar awet alurnya dan juga larasnya biar awet bisa digunakan, ini pakainya Hercules terus. Untuk jarak ideal FX Malabar ini, jarak ideal di 50-60 meter. Mantap banget, oke sekali. Jadi cocok sekali buat berburu long range, cocok sekali juga buat berburu big game. Mantap banget, meskipun kaliber 4,5 mm, tapi kalau kena area fatal seperti area hidung, mata, pokoknya area intimnya, pokoknya oke sekali, pasti mati teman-teman. Asalkan kena area fatal, kalau ditembak di badannya ya lari lagi ya teman-teman. Nah itu kaliber kecil, memang kalau berburu harus pas kena di kepala biar langsung shoot tembak mati seperti itu teman-teman. Jadi jangan ragu, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi untuk powernya jangan diragukan kembali ya teman-teman. Kita kuatnya di power, kalau kalibernya memang kaliber 4,5 mm, kita jual yang amannya saja seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah di luar laras pun ini juga udah dilapisi dengan serobong. Serobongnya ini pakai serobong OD20, mantap banget ya teman-teman. Jadi larasnya udah terlindungi dan juga tidak mudah karatan. Untuk cara merawat larasnya, yang pertama tadi jangan digonta-ganti pelurunya. Yang kedua, kalian bisa isi dengan oli atau minyak sayur dari depan sampai belakang, lalu ditembakkan, biarkan biar bersih yang bekas-bekas peluru di dalam itu biar keluar ya teman-teman. Jadi alurnya bersih lagi dan juga dipakai pun juga enak seperti itu teman-teman. Oke, mantap banget. Untuk garansinya, untuk garansi soalnya harga cuci gudang ini garansinya cuman sebentar ya teman-teman, tapi tenang saja, kualitasnya tetap kita jaga. Sebelum kirim juga kita tes akurasinya dan juga kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Mantap banget, oke sekali. Oke, untuk di depan laras ini, nah di sini ada mazel untuk penutup laras alias pengganti peredam. Kalian bisa kalau pengen suaranya keras pakainya ini, kalau pengen suaranya agak senyap nanti dapat peredam OD38, peredam super senyap udah disetel dari sini juga. Mantap sekali, oke banget seperti itu teman-teman. Oke, untuk tabungnya ini pakai tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI seperti itu ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah untuk cara merawat tabungnya, nah aman anginnya waktu ngisi, nah diamankan di 2700-2800 PSI saja ya teman-teman. Jangan dilebihkan, jangan sampai dinolkan juga. Kalau dilebihkan, seal yang ada di dalam sini ya teman-teman, yang kadang sering robek atau ada kebocoran, nah itu seal yang menahan tabungnya ini, menahan angin. Nah itu kadang kalau kelewatan batas untuk mengisi angin, nah dia bisa robek. Jadi di safety-nya saja, amannya saja di 2700-2800 PSI. Kalau habis menembak, nah itu teman-teman jangan sampai nol anginnya, jadi anginnya hanya sampai 1500 PSI saja ya teman-teman. Jadi jangan sampai nol, kalau sampai nol nanti ada kebocoran dari laras, susah waktu ngisi anginnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau waktu habis menembak disisakan aman anginnya di 1500 PSI saja seperti itu. Nah untuk sampai 1500 PSI, nah itu waktu ngisi 2700-2800 PSI, itu bisa menghasilkan kalau ngisinya paling irit itu bisa 100 kali lebih tembakan. Kalau setelannya hampir full power paling 40-50 kali tembakan itu
udah habis seperti itu ya teman-teman. Jadi itu aman, anginnya habis sampai 1500 PSI saja, bukan sampai 0. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa 100 kali lebih tembakannya itu sampai angin 1500 PSI, bukan sampai 0 PSI. Seperti itu teman-teman. Untuk cara melihat tekanan anginnya, nah ini udah ada manometernya di sini. Nah, ini manometer, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga waktu ngisi sampai berapa. Seperti itu teman-teman. Untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap banget. Oke sekali. Nah, ini untuk cara merawat tabungnya. Yang penting jangan sampai kehabisan angin dan juga jangan sampai dilebihkan anginnya, biar awet, kuat, tahan lama dengan seal yang ada di dalam sini. Mantap sekali. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, untuk chambernya teman-teman, untuk chambernya ini chambernya pakai chamber monolet, pakai dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau dural. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk chambernya pembuatannya udah semi CNC dan juga dalemannya masih daleman baja atau dural. Yang bikin beda dari yang lain untuk efek Malabar, ciri khasnya yaitu ada, nah ini ada lengkoannya di sini. Nah, ini hanya ada di CV Isodor, hanya ada di senapan angin efek Malabar. Jadi kalau kawan-kawan bosen lihat yang seperti biasa efek Crown atau yang lain-lain, nah chambernya bentuknya seperti itu-itu saja, nah bisa pesan efek Malabar ini. Nah, ini ada lengkoannya di sini, dia berkombinasi dengan layaknya senapan Moser. Ini yang diduplikat di unit senapan angin Bocap ya teman-teman. Jadi ini pakainya chamber monolet, ada lengkoannya di sini, jadi ciri khas banget buat efek Malabar. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot juga ya teman-teman, meskipun ada lengkoannya tapi dia bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa. Nanti magazine juga bonus dari kita ya teman-teman, udah kita setel dari sini juga untuk magazine bonusnya. Mantap banget. Oke sekali. Untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarikkan saja dan juga mudah sekali, gampang banget kalau pakai tarikan seat lever. Seperti itu. Untuk cancel kokang, ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Nah, ini cancel kokang letaknya di kanan seperti ini, bisa diganti di kiri pun juga bisa. Untuk cara mencetel powernya ada di sebelah belakang sini ya teman-teman. Jadi kalau pengen irit powernya diputar saja ke kiri, kalau agak pengen suaranya, pengen powernya lebih keras lagi, nah jos lagi powernya, diputar saja ke sebelah kanan. Mantap sekali. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menyetel powernya, nah kalian kalau pengen nyetel power biar pas dengan hati Anda, nah nyetel power sambil ditembakkan ya teman-teman, sambil nyetel tele atau bagaimana, itu nyetel powernya sambil ditembakkan ya teman-teman. Jadi biar tahu akurasinya bagaimana, kalau dengan akurasi power full sama akurasi sama power yang agak irit. Jadi sambil ditembakkan, kalau pengen agak irit diputar ke kiri, kalau pengen lebih keras powernya putar saja ke sebelah kanan. Seperti itu teman-teman. Untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match. Nah, ini udah ada safety triggernya juga. Jadi ada safety trigger, tinggal didorong ke kanan, dia otomatis ngunci seperti ini. Kalau ke kiri dia normal. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk popornya, nah ini menggunakan popor match, nah alias popor hunting. Nah, ini memang warnanya natural putih, soalnya ini pakainya pakai kayu mindi ya teman-teman, jadi warnanya natural warna putih. Ada juga popornya yang variasi warna hitam, ada juga coklat juga ada. Nanti kalau pengen pesan efek Malabar, kita kasih tahu pilihan warnanya biar pas di hati Anda semuanya. Seperti itu teman-teman. Ini juga udah ada setelan pipinya, jadi bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan. Seperti itu teman-teman. Mantap banget. Oke sekali. FX Malabar ini pokoknya order ini teman-teman, kalian bisa beda dengan kawan-kawan yang lainnya. Seperti itu teman-teman.
Oke, diingat-ingat untuk FX Malabar ini, untuk larasnya menggunakan laras H2S Super. Untuk tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc. Untuk chambernya ini pakai chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Durel. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita ke promo 7 gudangnya. Nah, kemarin FX Malabar ini, sebelum promo 7 gudang ini, kita bandrol di harga 3.600.000. Sekarang lagi ada promo 7 gudang, hanya sampai akhir bulan harganya turun menjadi 2.850.000 rupiah. Nah, dengan harga 2.850.000 rupiah, kalian juga udah bisa mendapatkan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Belum ongkirnya ya teman-teman. Jadi harga 2.850.000, belum ongkirnya. Untuk garansinya, garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Garansi tabung itu meliputi kalau ada kesalahan tabungnya yang fatal, nah itu ada garansinya. Kalau hanya sebatas bocor sil karetnya, nanti kita bawakan spare partnya. Jadi kita pandu dari sini ya teman-teman, memang kita pandu sampai berhasil senapannya benar-benar bisa dipakai. Seperti itu ya teman-teman, harga 850, belum ongkir dan juga belum sama teleskop atau pompa atau yang lain-lain. Bonus hanya meliputi tadi tas, tali sadang, perdam, magazin dan juga lainnya. Seperti itu ya teman-teman, harganya sudah kita cuci gudang. Silakan yang mau check out, boleh langsung jadi check out sebelum waktunya kehabisan dan juga senapannya kehabisan. Seperti itu ya teman-teman, harganya cukup dibanderol di Rp2.850.000 saja. Oke, mantap banget. Pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas lewat nomor rekening kami, ada di bawah sini. Mantap sekali. Seperti itu, kalau pengen COD syaratnya hanya foto KTP saja. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP seikhlasnya kalian, terserah kalian mau DP berapa. Jadi kalau COD, nah ini sering ya teman-teman, kawan-kawan pengen barangnya dibuka dulu sebelum pembayaran. Nah ini yang bikin pihak pos biasanya agak geram, soalnya COD memang barangnya sebelum dibayar gak boleh dibongkar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi kita di sini insya Allah 100% amanah, barang sampai pasti sesuai dengan pesanan Anda semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan pengiriman atau ada yang beda dari unit sebelumnya, bisa dikembalikan. Kita berani tanggung jawab asal ada video waktu unboxing. Kalau ada kesalahan atau ada yang ketinggalan, ada videonya. Nah, nanti kita kirim ulang kembali. Seperti itu ya teman-teman. Memang kalau diganti uang memang tidak bisa. Kalau diganti barang baru, kalau ada yang rusak atau yang cacat, nah bisa dikembalikan, kita ganti barang baru lagi. Seperti itu ya teman-teman. Memang sistem COD tidak boleh dibuka dulu sebelum pembayaran. Seperti itu teman-teman. Jadi memang harap maklum, soalnya memang udah dikirim capek-capek pihak pos, tapi kalau sampai sana belum dibayar kok dibuka, nah itu pihak posnya yang agak geram. Tapi tenang saja, di CV Asodor insya Allah 100% amanah, sampai sana barang pasti sesuai. Seperti itu, sebelum pengiriman juga udah kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu percobaan kita di video kali ini, soalnya udah banyak banget speknya udah kita jelasin, tes akurasinya pun juga udah lihat sendiri. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu percobaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.